Gila! Ini tuh event kolaborasi paling gokil dalam sejarah Mobile Legends. Jadi, Mobile Legends kemarin tuh nge-post video di YouTube channel resmi mereka yang bakal nunjukin event 515 tahun ini. Hal yang menarik di sini adalah, Mobile Legends tuh ngasih sedikit petunjuk tentang bakal adanya tamu spesial di event 515 tahun ini. Ada banyak banget nih rumor yang bilang kalau ini tuh siluet dari girl band Korea dengan nama ITZY. Emangnya bener ya? Well, karena gue penasaran, gue coba nyocokin gambar anggota band ITZY dengan siluet yang ada di video All Star Music Festival ini. Dan ternyata lumayan akurat, guys. Jadi di situ memang semua bayangannya tuh mirip banget sama anggota dari ITZY, mulai dari Nujin, Chaeryeong, Yuna, ITZY, Lia. Selain gue, ternyata ada banyak orang-orang juga setuju dan berpendapat kalau ini tuh nggak salah lagi girl band ITZY. Jadi ya, langsung deh tuh para K-popers pada hype semua udah. Apalagi, mengingat di event 515 sebelumnya, selalu tuh ada skin baru yang berhubungan langsung sama bintang event saat itu. Jadi, apakah nanti bakal ada skin anggota ITZY di event 515 kali ini? Tapi, inget lo ya guys, ini tuh baru spekulasi dan teori. Oh iya, sama satu lagi. Kalian tuh sekarang harus lebih hati-hati, karena main Mobile Legends aja tuh bisa bikin kalian dipenjara loh. Cek videonya di sini guys.